Nah, pantauan kedua ini ada penemuan mayat lagi nih. Warga Kecamatan Mestong dihebohkan dengan penemuan mayat di salah satu pondok di kawasan Kebun Sawit nih. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tengok lur sama-sama di pantauan Bang Jack. Warga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dihebohkan dengan penemuan mayat tepatnya di RT 8 Dusun Kenanga, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi membenarkan atas laporan penemuan mayat yang berada di pondok area perkebunan sawit milik salah satu warga itu. Mayat yang meninggal dunia diketahui atas nama Wat Rizal, 62 tahun. Dari identitas yang ditemukan, mayat tersebut bertempat tinggal di Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dari keterangan saksi, sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi, Wat Rizal dibangunkan oleh saksi Pri Hartono yang merupakan teman yang sama-sama bekerja di kebun sawit milik Pak Muin di RT 8 Dusun Kenanga, Desa Sebapo. Dan saat dibangunkan oleh rekan kerjanya, ternyata diketahui Wat Rizal telah meninggal dunia dalam keadaan posisi tidur dengan badan berbaring sebelah kiri. Diketahui sebelumnya korban mengeluh sesak nafas setelah bekerja. Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian oleh Reskrim Polsek Mestong bersama Inafis Polres Muaro Jambi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Penyebab kematian korban diduga karena sakit. Pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan otopsi dan jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.